akibat tingginya curah hujan yang terjadi di Kabupaten Batubara dan di hulu Sungai Bahbolon, Bahapal, bahkan di Sungai Dalu-Dalu terlihat air sudah mendekati permukaan jembatan jalan lintas Sumatera, Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih. Masyarakat sangat khawatir melihat kondisi air sungai sudah melampaui tanggul yang ada, karena sebagian tanggul sudah tergerus derasnya arus sungai. Pemkab Batubara telah bekerja sama dengan warga setempat melakukan gotong royong, menambah ketinggian tanggul dengan karung goni berisi pasir. Bupati Zahir mengatakan hampir di seluruh sungai yang ada di Batubara meluap, ketinggian air sudah melewati tanggul, akibat tingginya curah hujan di Simalungun. Untuk siaga bencana banjir apa sudah ada untuk Batubara? Kita sudah tetapkan hari ini, ya, darurat banjir, darurat bencana. Untuk berapa siaga hari bencana? Hah? Untuk berapa hari ke depan, Pak Bupati? Biasanya itu 7 hari dulu. 7 hari pertama, Pak. 7 hari, ketika 7 hari kita perpanjang lagi. Itu kenapa, Pak? Apa banyak wilayah yang tergenang banjir saat ini, Pak? Oh, hampir semua. Tadi saya lihat di daerah Rawadole juga itu air sudah naik, meluap. Kemudian di desa Tempel ya, Mudang Teras, Sebale juga. Udah banjir ini dalu-dalu. Pasti di Sungai Bale dan Sungai Sesuka juga sudah naik karena ini aliran buangan dari Siantar Simalungun. Jadi untuk upaya preventif untuk sementara ini apa? Ya kita yang bocor kita tambal pakai ini, pakai goni itu dulu. Apalagi mau diniin gitu loh kan. Ini sungai provinsi atau nasional? Ya, provinsi ini. SDA provinsi. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan.